menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Dan tulus mencintai suami saya. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo rupanya juga menyedot perhatian Presiden Jokowi. Terbukti, Jokowi sampai 4 kali menyinggung kasus ini diselesaikan hingga tuntas dan terang benderang. Bahkan, Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Presiden Senin pekan lalu. Jokowi dan Kapolri bicara berdua di istana. Mahfud MD membenarkan Presiden Jokowi memanggil Kapolri ke istana. Dalam pertemuan dengan Kapolri, Presiden Jokowi menegaskan kasus terbunuhnya Brigadir J harus diselesaikan secepat-cepatnya. Mahfud MD mengatakan dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan agar kepercayaan pemerintah terhadap Polri harus secepatnya. Mahfud mengatakan penekanan itu diberikan agar penanganan kasus terbunuhnya Brigadir J tidak berlarut-larut. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan Polri membutuhkan dukungan dari luar untuk mengatasi ranjau dalam masalah besar yang dihadapi institusinya. Namun, Mahfud menolak menggambarkan sebesar apa ranjau yang membuat Presiden Jokowi sampai 4 kali memperingatkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Kata Mahfud MD, semua orang merasakan adanya ranjau besar di internal Polri itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!